semuanya ya, walaupun belajar di rumah secara online. Semangat ya nak ya. Baik, pertemuan kita hari ini memasuki tema 7 ya nak ya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya nak ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu, sekarang kita masuk tema 7 ya nak ya. Peristiwa dalam kehidupan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang bahasa Indonesia, yaitu surat undangan. Tujuan yang akan kita capai hari ini adalah anak-anak ibu harus bisa membuat surat undangan secara mandiri. Ya? Ibu yakin kalian sudah bisa. Bisa ya membuat surat undangan. Baik, ibu bertanya ya, apa itu surat undangan? Ibu yakin dan percaya kalian sudah tahu surat undangan itu. Mungkin dalam kegiatan sehari-hari kalian sudah tahu apa itu surat undangan ya nak ya. Nah, surat undangan itu terbagi dua ya nak ya. Surat undangan resmi dan surat undangan tidak resmi. Surat undangan itu harus memakai kalimat yang efektif. Artinya kalimat itu harus jelas, singkat, padat, supaya orang yang menerima surat undangan itu memahami isinya. Baik, selanjutnya surat undangan yang resmi itu harus memakai kalimat yang baku. Contoh kalimat undangan resmi itu ditujukan kepada atas nama perusahaan ya atau sekolah untuk dikirimkan kepada seseorang. Dan itu ada nomor suratnya. Kalau surat undangan tidak resmi, itu contohnya adalah surat undangan pribadi dengan pribadi, contohnya surat undangan ulang tahun. Atau kalian menerima undangan dari sahabat kalian untuk menghadiri acara kelahiran. Ya? Baik. Mungkin itu saja yang ibu sampaikan hari ini tentang surat undangan. Semoga pelajaran kita hari ini bisa diterima oleh anak-anak ibu. Dan untuk selanjutnya, tugas yang akan diberikan oleh ibu untuk kalian oleh-oleh belajar daring hari ini, ibu meminta kalian membuat surat undangan secara mandiri. Terserah mau surat undangan resmi atau tidak resmi. Boleh dibantu dengan orang tua ya nak ya. Yang penting kalian membuat surat undangan yang baik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.